Badai salju yang menutupi kawasan pertempuran ternyata tidak menghalangi aksi militer Rusia dan pasukan Ukraina untuk saling menghancurkan satu sama lain. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 22 Desember 2023. Deretan tank Rusia beroperasi menuju titik pertahanan musuh, namun di tengah perjalanan, kendaraan lapis baja yang mereka operasikan seketika meledak. Hal itu disebabkan oleh ranjau yang tanpa sengaja mereka tabrak. Sontak, rencana yang sebelumnya sudah disusun dengan rapi seketika berantakan. Tampak sekelompok tentara Rusia langsung melompat dari atas kendaraan militer dan mulai menyerang dari jarak 400 meter. Perlu diketahui bahwa setelah ledakan BMP-3, pesawat menyerang melanjutkan serangannya. Mereka tidak menjauh, mereka bergerak maju melintasi lapangan menuju area dukungan. Akibat tembakan mortir dan senjata ringan, kelompok tersebut tidak mampu menjangkau seluruh jarak ke musuh, menderita kerugian dan mulai mundur sambil membawa korban luka.
Давай, пошел! Давай! Быстрее, поставьте твой, давай! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.